satu unit truk Fuso oranye sepertinya dapat sayuran 50.000 bosku ya. Kejadian hari ini bosku ya. Bisa menyala ya. Paling konternya. Ayo, apa hal bosku? Wah, woi, malah keseret-seret bosku. Iya. Wes putus selingan satu bosku. Oh, coba tarik bosku. Wes putus lagi bosku. Hai, nggak sanggup lagi bosku. Oh, bisa. Oke, naik bosku. Wow. Seret ke pinggir lagi sepertinya. Waduh. Halo bosku, assalamualaikum. Selamat pagi bosku. Bertemu kembali kita di hari ini, hari Rabu bosku ya, tanggal 6 Maret 2000 ya. Kita bertemu kembali di tanjakan Bukit Kodok teman-temanku. Seperti biasa kita hunting truk-truk berat, dan saat ini kita mendapati satu unit truk Fuso oranye sepertinya mengalami trouble tadi malam menanjak di tanjakan ini teman-teman. Terlihat terprosok ke dalam parit bekuan di ujung bawah tanjakan bosku ya. Nanti coba kita cari informasi penyebab laka tunggal truk ini ya. Terpantau kondisi hari ini masih sepi ya bosku. Tanjakan pagi ini masih sepi. Dan bagaimana kondisi tanjakan hari ini bosku? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang bosku ya. Dan mari kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Dapat sayuran 50.000 bosku ya. Wih, semoga selamat sampai tujuan abang driver shorteng. Mantap sekali bosku. 50.000 bosku. 50.000 bosku. Terima kasih banyak. Thank you.
lagi. Apa-apa, woi? Tak terlihat tadi, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, jauhnya kita dari sini. Astagfirullah. Nampak. Astagfirullahaladzim. Wih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ini bosku ya, kondisi di bawah tadi udah kita amankan, ini penumpang dari minibus dan supir, ini kondisinya tadi, ini tiba-tiba bosku ya menghadapi ini tadi remblong kalau misalnya, aduh depan mata bosku, aish. Kejadian hari ini bosku ya. Ini mau dibawa supir dari tol diesel. Yang sebelah kanan bang, depan masjid. Iya iya. Bang, makasih loh ya bang. Makasih bang. Oke, sudah di bawah satu supir dari kol diesel ini bosku ya. Insiden pagi ini bosku di depan mata tak terbilang lagi bosku. Sementara bosku ini mobil yang terperosok tadi malam akan coba dievakuasi ya dengan menggunakan 2 unit tronton. Thank you.
supirnya udah mau naik ya bosku. Bos, putus selingan satu bosku. Gagal-gagal ya bosku. Putus sepertinya cantolan atau selingnya. Ditangguhkan lagi bos ya, kokosinya sepertinya tidak sanggup tadi. Kondisi tanjakan menjadi agak terkendala bos ya, truk-truk menanjak dikarenakan adanya dua laka ini ya. Di bawah sana ada satu unit yang terperosok dan satu lagi di atas di tengah tanjakan ini. Insiden truk box dengan mobil pribadi ya. Iya, oleng-oleng konternya. Aiyah, apa hal bosku? Aduh. Terpantau bosku, petugas Satlantas sudah hadir sepertinya di TKP ya. Jalan, jalan. 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 Jalan
Ini akan ngepok muatan sepertinya bosku ya. Maju, maju. Lagi gencar, Bang.
ngayun-ngayun di atas. Iya. Bosku, ini sepertinya akan dilakukan evakuasi. Truk ini ya. Minibusnya bosku bisa menyala ya. Dua, tiga, empat.
satu intercooler Fuso akan mengevakuasi truk ini bosku ya. Wush, lepas. Wah, terlalu. Kalau itu mobil itu keluar dulu. Sisi lagi.
Tidak pantat lagi dari kepala. Terus bosku, kayak barang nggak berharga ya bosku, jadinya truk ini ya. Teret teret terus, sampai ke pinggir. Menggasing bosku. Woi, nggak mau juga naik. Woi, woi, malah keseret-seret bosku. Iya. Gak bisa naik juga ya. Gawat bosku. Kacau tanjakan Bukit Kodok hari ini bosku ya. Iya, paksa terus.
bisa juga naik dia bosku. Ayo. Oh, yang sana pun akan dievakuasi juga. Gawat bosku. Dengan unit tangki bosku ya. Oh, coba tarik bosku. Wos, putus lagi bosku. Hai, gak sanggup lagi bosku ya. Putus selingnya. Oh, masih mau dipasang lagi seperti yang lepas. Oh, dan ini ada satu unit Sempati Star bosku ya. Unit Aceh Jakarta ini. Kit bus 3 Sempati Star. Ngantri dia di sini ya. Kita kembali ke bawah bosku. Oke, supir tangkinya sudah naik lagi ya. Thank you.
Kacau bosku ya, Bukit Kodok hari ini bosku ya. Dicoba lagi bosku. Wow, bisa. Oke, naik bosku. Wow, selesai juga satu truk di bawah sana dievakuasi bosku ya. Dengan satu ini tangki bosku. Berhasil ya. Oke, berhasil ya. Tinggal satu lagi yang di sana. Aduh, ketutupan kita bosku. Tinggal yang ini. Satu lagi bosku ini ya. Truk counter box. Oh, sepertinya antrian dilepas dulu ya. Wah, terjadi kemacetan di sana bosku di bawah.
sepertinya dari sana masuk terus menghalangi jalur yang dari atas ya bosku. Royal Santrian. Truk tronton 6x4 yang dievakuasi tadi sepertinya mundur lagi bosku untuk kembali memuat muatannya ya. Yang tadi dibongkar dulu agar bisa ditarik. Ini sepertinya ambil posisi untuk muatan pupuknya kembali ya. Sementara ini belum bisa dievakuasi sampai detik ini bosku ya. Kita tunggu bagaimana truk kontainernya mengalami insiden di Bukit Kodok siang tadi ini akan dievakuasi ya bosku ya. Ya, sepertinya truk yang tadi kembali pergi meninggalkan truk ini lagi bosku ya. Apakah tidak mampu atau bagaimana ini bosku ya. Aduh, tergeletak begitu saja truk ini ya. Sepertinya ini ada satu tronton bosku yang akan coba mengevakuasi truk ini ya. Oke, kita coba lihat bosku apakah mampu ya. Sementara hujan pun sudah mulai turun di tanjakan Bukit Kodok ya. Yo, dump truck ini pun tidak sabaran ya bosku. Waduh, akhirnya dia pun terberam-beram. Nah, lolos juga.
Wah, ini mau diseret dipinggirkan lagi ini sepertinya. Bukan mau dibalikkan atau gimana ya? Seret ke pinggir lagi sepertinya. Waduh. Pinggirkan lagi sepertinya. Oke teman-temanku semua, sampai di sini dulu sepertinya video kita karena waktu pun telah sore bosku ya. Dan truk tadi pun sudah dipinggirkan di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan juga share. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Tetap di Bukit Kodok teman-temanku semua. Sampai jumpa lagi.